Alhamdulillah, kembali dalam analisis dan buat anda yang baru sahaja bersama dengan kami pada hari ini, kami membincangkan tentang topik vaksin perlindungan atau kemudaratan. Dan saya mahu terus mengajukan persoalan saya kepada Dr. Nurul. Kajian di Children's Hospital of Philadelphia pada 2015 mendapati, Dr. Nurul, 480 laman web anti-vaksin. Dan daripada jumlah itu, 65% laman itu menyebut bahawa vaksin adalah berdasarkan penemuan saintifik, namun tidak memperincikan kajian atau sumber penemuan saintifik tersebut. Manakala 30% lagi laman web bergantung pada testimoni. Jadi saya nak bertanyakan kepada Dr. Nurul, mungkin Dr. Nurul boleh kongsikan berapa kerap doktor jumpa kes kecederaan akibat vaksin dalam kerja seharian, doktor? Kecederaan disebabkan vaksin. Ya. Saya bertugas sebagai freelance, yang mana saya tidak setiap hari pergi bekerja. Jadinya kekerapan jumpa dengan kes ini memang tak banyak. Tapi apa yang saya niatkan untuk hadir pada malam ni, lebih kepada saya sebagai wakil ibu bapa yang concern tentang keselamatan vaksin. Dan kebetulan saya ada background dari segi perubatan. Jadinya saya nak bawa fokus sikit, lari kepada consumerism lah. Berbanding dengan apa dari segi kajian atau apa yang berlaku. Sebab sebenarnya memang kita semua tahu bahawa apa jua treatment yang dibuat ataupun prosedur yang dibuat, semuanya ada kesan pro dan kontra. Kesan yang baik yang kita ingini, pada masa yang sama ada kesan yang tidak baik. Jadinya bagi pihak pengguna sebenarnya, kita ingin tahu, memang kita tahu penyakit ni memang teruk, berbahaya, mortality tinggi dan vaksin telah menurunkan dia punya kadar insidensnya. Pada masa yang sama kita nak tahu juga apakah yang kesan sampingan yang boleh timbul daripada vaksinasi ini, sebab kita tak boleh menafikan kesan sampingan tu memang terhasil. Sebab itulah di Amerika Syarikat daripada tahun 1986 sampai sekarang, sebanyak 4 bilion telah dibayarkan kompensasi kepada mereka yang mengatakan mereka menjadi bermasalah kesihatan setelah menerima vaksin. So sebenarnya niat saya dan tumpuan saya pada malam ini pada situ. Ya, saya kita tak, akan ke arah AEFI kejap lagi, Dr. Nurul. Tapi dia memang berkaitan lah. Maknanya lebih kepada kita nak create awareness bahawa kita nak maklumat yang seimbang dari segi faedah-faedah vaksin tu. Memang kita tahu tentang faedah, tapi sangat kurang kita tahu apakah risiko di sebaliknya walaupun rendah. Dan bila kita katakan sesuatu perkara tu rendah risiko dan sebagainya, how rendah is rendah. Itu kita nak tahu. Sebagai contoh, measles outbreak baru-baru ni di Amerika Syarikat. Dalam minggu lepas saya dengar 35 kes, dalam sehari lepas dah 100 kes, memang meningkatlah. Dan daripada yang pembacaan saya, ada satu kematian yang berlaku di Amerika Syarikat, iaitu 15 tahun dahulu. Disebabkan sistem reporting mereka yang kemas melalui virus dan mudah di-report dan mudah didapati laporan itu, bila mereka bandingkan kematian disebabkan oleh measles itu sendiri dengan kematian yang dikatakan disebabkan oleh vaksin itu sendiri. Bila dia masukkan maklumat dikendaki kematian disebabkan oleh vaksin sama ada confirm atau tidak adalah sebanyak 449. Confirm atau tidak tu macam sebab dia adalah voluntary reporting system yang mana pihak pengguna sendiri boleh menyatakan report itu dengan berdasarkan suspicious. Suspicious dia maknanya dia mungkin ada very reasonable time frame yang mana dia terima vaksin tu dalam masa seminggu ataupun dua minggu ataupun sebulan. Selepas daripada itu, dia semakin sakit dan membawa kepada meninggal dunia. Baik. Dan dia attributekan kepada vaksin tersebut. Satu kematian berbanding dengan 449 kematian yang dikatakan disebabkan vaksin. Mereka menuntut dalam mahkamah vaksin dan menunggu dibicarakan. Dan memanglah akan mengambil masa dan labor intensif untuk pembuktian itu berlaku. Tapi maknanya berdasarkan report, berdasarkan perasaan ibu bapa, benda tu dirasakan memang berlaku. Datuk, bolehkah berdasarkan testimoni satu minggu kita boleh menilai begitu? Di dalam adab ilmu, dia ada hierarki, dia urutan dia. Ya? Dan paling tinggi adalah kajian-kajian randomized control.
this is the gold standard. Mm-hmm. Yang paling rendah adalah testimoni, mm-hmm, ataupun anekdot, cerita-cerita. Mm-hmm. Dan banyak mereka-mereka yang anti-vaksin, mm-hmm, di Sesawang, mm-hmm, mengatakan cerita-cerita. Mm-hmm. Dan kita tak boleh pakai ini sebab ia sebagai evidence, mm-hmm, tidak mencukupi. Mm-hmm. Apa yang diceritakan oleh Dr. Nur Huda tadi adalah VAERS. Yeah. Vaccines Adverse Effect Reporting System. Mm-hmm. Maknanya seorang tu dia rasa ada kaitan dengan vaksin, dia report. Yeah. Ini memang di ada di Amerika, ya. Yeah? Mm-hmm. Tetapi tidak cukup memuaskan. Mm-hmm. Sebab you boleh ambil vaksin, lepas tu you pergi kena langgar, mm-hmm, mati. Mm-hmm. Bukan sebab kau ambil vaksin. Mm-hmm. So that's why dia bila dibuat kajian, dia tidak dapat mengesahkan bahawa ia disebab, dapat mengesahkan bahawa ia bukan disebabkan vaksin. Mm-hmm. Yeah. Contoh di United Kingdom, mm-hmm, seorang budak perempuan, dia ambil HPV, Human, mm-hmm, Papilloma Virus, yeah, suntikan. Lepas tu dia meninggal dunia. Mm-hmm. Heboh, mm-hmm, anti-vaksin mengatakan vaksin HPV menyebabkan kematian. Mm-hmm. Walhal budak tu mati disebabkan oleh barah jantung. Mm-hmm. Ha. Di Mexico, mm-hmm, ya. Yeah. Ada beberapa yang meninggal selepas mengambil vaksin, mm-hmm, 5-3 serangkai. Yeah. Bukan disebabkan oleh vaksin. Di Mexico, sterility, kebersihan tidak baik, mm-hmm, kena jangkitan kuman. Mm-hmm. Jadi penting kita memisahkan di antara komplain dengan fakta yang ditentukan oleh kerajaan. Baik, Dato'. KKM pada 2015 menyatakan jumlah kesan sampingan dari pemberian vaksin atau AEFI adalah 0.02% dalam 100 dos vaksin. Secara total, peratus AEFI adalah 214 kes daripada lebih 6.9 juta jumlah dos vaksin yang diberi. Dan berdasarkan statistik tersebut, 97.9% dari AEFI adalah ringan seperti sakit, bengkak, ruam, demam. Namun saya ingin bertanya pada Datuk Dr. Musa, adakah terdapat kematian dicatatkan hasil AEFI setakat ini? Adverse Effects Following Immunization. Yeah. Kesan sampingan selepas vaksin. Yeah. Sebagaimana yang Safina katakan, kebanyakannya kecil. Yeah. Yeah? Tidak menimbulkan masalah yang besar. Mm-hmm. Saya sering mendapat panggilan telefon dan, mm-hmm, saya cerita, okey, you bagi ubat ini, insyaAllah, mm-hmm, baik. Kebanyakan dia baik, 48 hours, kelas. Mm-hmm. Saya hanya dalam 21 tahun sebagai seorang private practitioner, mm-hmm, satu kes yang saya rasa serius, mm-hmm, bila saya bagi hepatitis A, mm-hmm, dia rasa macam pitam sedikit. Mm-hmm. Yeah. Tapi kita tahu, vaksin ubat memang ada kesan sampingan. Yeah. Tetapi yang kritikal, very very minimal. Mm-hmm. Saya bagi contoh, mm-hmm, ya, yeah? Anaphylaxis, mm-hmm, ya, yeah? Di mana kita tak boleh nak jangka. You, mm-hmm, ambil ubat pun kadang-kadang you boleh kena anaphylaxis. Maknanya you sukar bernafas, you darah, tekanan darah you turun, mm-hmm, nadi you naik, kan? Mm-hmm. This is an emergency, kan? Mm-hmm. Boleh mengancam nyawa. Mm-hmm. Tetapi kalau you buat resuscitation, insyaAllah, mm-hmm, boleh selamat. Mm-hmm. One million. Mm-hmm. Okay. Saya bagi satu kesan sampingan. Mm-hmm. Polio. Titik. Yeah. Yeah? Satu dos. Yeah? Kita tahu bila dia masuk di dalam usus, dia boleh membiak menjadi virus. Mm-hmm. Yeah. Dan menyebabkan polio. Maknanya, mm-hmm, lumpuh anggota. Mm-hmm. Vaccine associated paralytic poliomyelitis. Mm-hmm. I.e. Lumpuh disebabkan oleh vaksin. Yeah. Ada. Mm-hmm. Risikonya berapa? Mm-hmm. Kita harus maklum. Mm-hmm. Satu di dalam 2.5 juta. Mm-hmm. So kita beritahu. Memang terdapat di dalam garis panduan, mm-hmm, pharmacovigilance. Yeah. Yeah? Mm-hmm. Saya bagi satu lagi contoh. Influenza. Mm-hmm. Influenza kita tahu boleh menyebabkan Guillain-Barré syndrome. Mm-hmm. Lebah otot. Ya? Mm-hmm. Guillain-Barré syndrome. Sejenis autoimmunity, badan membuat antibody, mm-hmm, melawan urat saraf, mm-hmm, sendiri. Mm-hmm. Satu di dalam 1 juta. Mm-hmm. Tapi saya bagi fakta satu lagi. Mm-hmm. Kalau you dapat influenza, mm-hmm, secara tabii, mm-hmm, risiko you untuk mendapat Guillain-Barré syndrome ataupun GBS, mm-hmm, adalah 17 kali ganda. Mm-hmm. Kalau you dapat vaksin tadi, mm-hmm, satu, yeah, dalam 1 juta. 1 juta. Kalau you dapat penyakit dia, 17
dalam sejuta. Maknanya vaksin tu actually memelihara you daripada satu penyakit yang serius. Baik, Dr. Nurul, saya melihat di media sosial ramai golongan pro-choice menggunakan hujah AEFI. Mungkin Dr. Nurul nak berkongsi apakah bentuk AEFI yang sering Dr. Nurul dan komuniti Dr. Nurul bincangkan. Terima kasih, Nas. Bila menentukan tentang AEFI ini, saya ingin memberi satu saranan lah supaya pick up rate kita, iaitu daya pengecaman kita terhadap AEFI ini adalah lebih tajam. Sama ada pada petugas kesihatan sendiri ataupun pada ibu bapa. Adakah kita kurang pick up benda tu adalah sebagai AEFI? Semasa pelajaran pelajar perubatan, kita ada belajar vaksin secara very sangat mendasar. Vaksin yang perlu diberikan pada bila dan bila, dan kita tidak belajar cara pembuatan dengan detail. Kita juga tidak belajar apakah bahan-bahan dalam dia, dan kita juga tidak mendapat training yang sebetul-betulnya apakah AEFI. Jadinya dengan adanya kalau para penonton boleh pergi ke handphone masing-masing sekarang, kita type dekat Google carian GPFK, GPFK 2016, dan kita semua boleh download sekaranglah, iaitu yang buku yang saya pegang ini. Garis panduan pharmacovigilance keselamatan vaksin. Jadinya apakah yang di dalam sini turut dinyatakan bahawa diperlukan lagi publicity supaya benda ini baru, agak baru, sebab kalau tak silap saya, garis panduan pertama 2010, edisi kedua 2016. Secara random saya bertanya pada kawan-kawan saya yang bertugas di klinik, taklah sampai 10 orang, situasi sebenar saya tak tahu, ada simpan tak GPFI dekat klinik, sebab saya rasa GPFI ini boleh membantu doktor dalam mendapatkan informed consent. Lepas tu daripada katakanlah 8 atau 7 saya tanya, hanya seorang saja ada simpan. Yang lain akan tanya apa benda tu. Maknanya kalau dia sebagai petugas kesihatan, dia sendiri doktor tidak tahu benda ni, apalagi pula dengan pesakit kan. Jadi saya rasa memang tepat saranan dalam dalam garis panduan ni. Garis panduan ni memang bagi saya sangat baik. Sangat cantik. Saya rasanya saya jumpa ni dalam pernah dengar dalam 2016 jugalah ya. Okey. Dia kata memerlukan publicity dan mendapat sokongan daripada petugas kesihatan, doktor di swasta dan kerajaan, dan juga nurse ataupun MA di swasta dan kerajaan, supaya aware benda ni adalah kemungkinan AEFI, dan mereka boleh melapor, dan seterusnya mendidik kepada masyarakat dengan poster-poster dan sebagainya, dengan pautan dekat internet. Pautan internet alhamdulillah memang ada, kita boleh dapat cari. Jadinya supaya lebih berkesan, pick up rate dia tinggi, dan supaya boleh dilaporkan demi kesinambungan program vaksinasi itu sendiri. Sebab kita kena pastikan vaksin tu cold chain dia bagus. Bila berlaku sesuatu reaction, adakah kita punya penyimpanan, adakah vaksin tu tak betul. Selain daripada, of course, kita nak tengok ke mana. It's not just keberkesanan program vaccination yang kita nak pelihara, tapi kita nak pelihara anak-anak ni. Jadinya kalau boleh saya bacakan sedikit. Dalam garis panduan ni dia membahagikan kesan adverse ni kepada ringan dan berat. So ringan, dia kata kat sini ringan selalunya merah dan demam, kat tempat situ kan. Juga perlu dilaporkan. Kalau saya berbincang dengan kawan-kawan, mereka tak melaporkan walaupun kesan yang ringan. So saya merasakan kalau kesan ringan tidak dilaporkan, bagaimana dengan kesan yang berat? So, saya berfikir sendiri kan. Dia kan jenis mak yang risau bukan-bukan. Okey. Jadinya maknanya kemudiannya kita bila kesan yang berat tu, apakah kesan yang berat boleh di-expected? Kalau boleh semua yang dah pergi ke website tersebut, pergi ke senarai yang disenaraikan di bawah AEFI yang dikatakan serius. Dan maknanya dia kata seolah-olah kita rupanya kena perhatikan anak tu. Sebab yang ringan tak apalah, demam baik, dia bagi ubat. Tapi bagaimana yang serius tu, yang bagaimana? Berapa lama kita harus monitor? Contohnya, dia kata rupanya dalam masa 24 hingga 48 jam, perhatikanlah ada tak berlaku anafilaksis. Dekat sini, doktor-doktor yang beri injection tu kena bersedia. Maknanya, anafilaksis mungkin berlaku. Jadinya dia kena ada EpiPen di klinik dan sebagainya. Itu satu. So, bagi cadangan doktor. Dr. Nurul untuk anak yang lepas divaksin perlu berada di klinik atau bagaimana dalam tempoh 24 hingga 48 jam? Maknanya dia kena
kena pertimbangkan situasi ibu bapa juga. Uh-huh. Takkan, mungkin tak praktikal untuk duduk dalam klinik sebagainya. Uh-huh. Tapi dengan information ni, uh-huh, dia boleh lebih alert. Uh-huh. Saya teruskan dulu. Maknanya, uh-huh, 24-48 jam ada, uh-huh, mungkin anaphylaxis. Persistent inconsolable crying. Menangis, uh-huh, tak henti-henti, uh-huh, sampai 3 jam. Uh-huh. Itu termasuk dalam FI yang serius. Yeah, yeah. Kita ingatkan tentang, tersambung. Saya celah sikit tentang, uh-huh, yang menangis, uh-huh, kan, uh-huh, dan HHE kan? Hyporesponsiveness, mm-hmm, episode kan, yeah, InsyaAllah lah di Malaysia tak ada masalah ini sebab setakat ini vaksin tak, yang kita guna adalah vaksin yang terkini, mm-hmm, IE 5 serangkai, mm-hmm, D, T, A, P, HIP, polio, mm-hmm, A, cellular pertussis, mm-hmm. Kesan sampingan yang dinyatakan sini adalah bila kita menggunakan vaksin yang lama, mm-hmm, whole cell, mm-hmm, pertussis, mm-hmm, pertussis ni batuk kokol, yeah, batuk. Orang Melayu kata batuk 100 hari. Mm-hmm. Ha, memang seksa lah tengok, mm-hmm, budak tu batuk. Jadi dengan vaksin yang baru, A cell pertussis, insyaAllah ini tidak merupakan masalah. Mm-hmm. Tapi kalau saya boleh bagi... Tapi Datuk, masalahnya kita kena commercial break sebab penerbit, okay, Datuk. Kita akan sambung selepas ni ya, Dr. Nurul dan Datuk. Okey, okay, jangan ke mana. Analisis kembali selepas ni.